Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita la nafsi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal-Khatim lima sabak nasiril haq bil-haq wal-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillah la kulli hal wa na'udzu billahi min hali al-nar wa bi sanadi al-muttasil ilal imam al-habib Abdullah bin al-Haddad fi kitabih ad-da'watut tamma wa tadkiratul amma rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin fa idza ra'aita. Minal ilmi ma la yanfa wa min ahli ilmi ma la yantafi bi ilmi. Minal ilmi iku termasuk ilmu ma utawa ilmu la yanfa'u kang ora manfaate apa ma. Wa min ahli ilmi lan iku setengah sangka ulama ma utawi ulama la yantafi'u kang ora bisa ngalap manfaat sapa ma bi ilmihi klan ilmune ma. Belajar ilmu kan terus ya, gak manfaat ilmu ini. Belajar ilmu gak terus, berarti ilmu ini gak manfaat. Ono wong di ilmu tapi ora bisa ngalap manfaat ilmu ini. Ya apa keterangannya? Suma alam. Nuli ngerti ya siro, annahu satene kelakuan ikut ghalaba. Dadi merajalila ala ahli ilmu atas ulama opal hururu terpedaya, terbujuk oleh setan. Wal fitanulan keno biro-biro fitnah. Wastaulalan nguasai alaihi mengatasi ahli ilmu opal irodu. Berpaling sangka Allah wal waflatulan lali maring Allah. Watarokulan ninggalake sop ahli ilmi al amala ing amalan bil ilmi sesuai kelan ilmune. Pasoro lam dadi opal ilmu-ilmu ikala al-sinati omongane ahli ilmi. Duna kulubihim ora sampai atine ahli ilmi. Maka semboyannya Imam Syafi'i al-ilmu fis sudur la fis sudur. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Wa fi aqwalihim lan ing dalam ucapane ahli ilmi duna af'alihim ora tindakane ahli ilmi. Fasoro mengkodati opal ilmu-ilmu bidalika sabab golaba istaula taroku soro opal ilmu-ilmu bidalika sebab golaba iku hujjatullahi tuntutani Allah alaihi mengatasi ahlul ilmi. Ilmu ini hujjatun lak wa hujjatun alek. Jadi akhirnya ilmu yang modelnya demikian itu besok menuntut yang punya ilmu. Kama qala ali surat al ilmu ilmani. Al ilmu ta ilmu iku ilmani ono ilmu luru. Ilmun siji ilmu fil qalbi in dalam jerone ati. Fadhalika mengkotawi mengko ilmun fil qalb. Wa yadhalik iku ilmun nafiu ilmu sing manfaat. Wa ilmun alal lisan. Lan nur luru ilmun ala lisan yang atas ucapan. Badali kata ilmu lisan ku hujjatullahi. Hujja Allah ala ibni Adama ngalahake menungso sing berilmu.
Wa fi du'aihi lan iku sebut ing dalam doae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma utai dawa Allahumma. Allahumma ya Allah inni satene kula iku asalu. Nyun kula kaeng panjenengan ilman nafian ilmu sing manfaat. Ilmu sing mengantarkan dia takwa maring Allah. Wasta'adalan minta penjagaan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmin nafa' sangka ilmu sing ora manfaat apa ilmu. Faqalbin lan atilah syak kang ora khusyuk maring Allah apa qalbi. Fatabayyana mongko dadi jelas bidzalika klan mengkolun Nabi apa ing kisamul ilmi kebagine ilmu ila nafi'in maring ilmu sing manfaat. Wa ghairi nafian lan ilmu sing ora manfaat. Wang kisamu ahli ilman kebagine ulama ila muntafin maring ulama sing ngalap manfaat bikalan al ilmu. Wa ghairi muntafin lan ulama sing ora ngalap manfaat bi ilmi. Hatta innal ilma sing wasaten ilmu iku kot yakunu kadang-kadang ono apa ilmu. Aneku minal ulumi sangka beralman nafiat ikan fa'at tapi walayan tafi'u lan ora bisa ngalam manfaat bi kelawan al ilmu sapa sahibun kang den ilmu ida kana nalikane ana sapa sahibu iku yak malu berbuat sahibu ala khilaf ilmi halih nulani ilmune sahibu. Jadi ilmu manfaat tapi ora bisa diambil manfaat oleh pemiliknya. Kapan nih nek pemiliknya berbuat bertentangan dengan tuntutan ilmunya. Ilmunya manfaat, ilmunya semestinya. Tapi tidak bisa mengambil manfaat. Tapi semuanya itu wama nasru illa min indillah. Makanya wattakullah wa ya'limukullah. Takwa sira maring Allah pasti diulang oleh Allah. Nek diulang oleh Allah hasil ketakwaan berarti ilmunya ilmu manfaat. Makanya dalam ikra' kayak bismi rabbik. Bacaan bismi rabbik dengan dasar pertolongan ya Allah. Yang dibaca apa ya? Semua yang bisa dibaca. Bukan hanya Quran saja. Waktu itu Quran yang diturunkan hanya ikra, tapi sudah dikatakan bismi rabbik. Maknanya memang semuanya itu harus hasil baca. Nek wong hasil membaca terus pasti kreatif. Bacaannya dilarang nurut sesuatu di atas apa? Itu maknanya banyak pelanggaran. Banyak pelanggaran. Mengapa? Hanya satu kompleks saja ada larangan sebesar itu. Gak menunjukkan. Itu membaca jenahnya. Membacanya bismi rabbik. Jangan biakli atau bismi watonik, bismi apa kono? Kok ndadekno gak manfaat. Makanya belajar ilmu agama itu ora bismi apa-apa. Kayak belajar dalam jurusan matematika bismi nanti terjun di bagian matematika oleh duit. Akhirnya gak manfaat. Gak manfaat ya gak bakal mikir masyarakat ya mikir awake dhewe. Mohon maaf. Sekolah-sekolah umum ada kejurusan-kejurusan. Itu kan untuk mengarahkan dia kepada bidangnya ya toh. Nah, bidangnya apa? Bidangnya tidak ada cari pekerjaan. Kalau sudah pekerjaan yang penting saya aman, saya selamat, saya makan, wis gak mikir masyarakat. Tapi kalau ngaji ilmu agama ora ora. Wa tu ta'alluma wa ta'lima wal ibadah wa asah. Wala salat azita bila sanat tilala wa tu'ala wita tilala ta'ala khair. Tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Itu ilmu agama. Makanya aku yang ilmu agama temenan, man khodam khudim. Soal khidmah maring agama Allah dikhidmai oleh Allah. Dengan cara Allah memberikan dunia, kongkon khidmai kita. Ini sing tenang hatimu. Zaman kayak gini, nek gak dijazah mangan apa? Mangan botol, mangan akan dia mangan sekolah. Nek kowe nempatkan
sekup yang luas ya gak ada ijazah. Niku menempatkan di luar sekup yang kecil ya pakai ijazah. Kowe di ijazah sarjana hukum. Ngelamar ke guru ra gak iso. Hukum gak diterima. Ijazahnya nganggur. Aku gak menyedutkan ilmu umum. Tapi sama niatnya yang benar. Niatnya yang benar. Niat khidmah kepada umat. Khairunas amfa'uhum linnas. Bukan khairunas amfa'uhum linafsi. Kalau sudah dapat gaji, ngurusi awa'e, gak ngurusi liyane. Ikra' bismi rabbik. Kalau kita ikra' bismi rabbik, pasti nanti sasarannya untuk kemaslahatan umat. Kalau ikra' bismi baladik, sasarannya untuk menghancurkan negara yang bertentangan dengan dunia. Amerika pandai ilmu-ilmu umum, tapi tujuannya apa? Untuk mengadu domba. Enggak ikon dimunculkan peperangan. Akhirnya, salah satu yang berlawanan, yang tidak seimbang, tidak dipasok senjata. Tapi dia memasok yang lain, orang lain disuruh memasok ke yang tidak dipasok senjata tadi. Akhirnya senjatanya laku dengan cara mengorbankan negara-negara yang tidak berkembang, tukaran karbe. Karena ikroknya bukan bismi robbi, bismil balad, bismi opo kono. Di Quran pertama ikra' bismi rabbik, sebab tujuan kita itu adalah dakwah ilallah, bukan untuk cari makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, masya Allah, jadi tukang incip. Semua menu di Indonesia, di dunia diincipi kabeh rasa. Tahu buku-buku masakan, enggak ingin masak apa, itu hidup untuk masak. Fatabayyana, jelas tak kan? Iki ngaji. Fakunu mengkono apa haluhu khali sahibihi, iku kahalil inak kaya keadaane wadah al-khabisi kang elek. Ida cuilan dan taruh fiin dalam al-in al-khabisa taman, atau ibu kang perus, ya khabasa mengko bikin elek apa al-inak huing atau ibu. Kuwi di ember ngono labur entek terus segomu degeken kono sego sing enak bone apa entek pokot kolalan Khalid anu sing ngendikan sahabatul ulama rahimallah ziyadatul ilmi utai tambah ilmu firajul suwi dalam wong sing elek lanang cewek iku ka ziyadatil mai kok tambah banyu fi asli sajatil khandal yang dalam pangkale wit butrawali wit handol apa handol wit sing pahit wawane butrawali kula istadat sama tambah apa sel handol apan royan segeri istadat mau tambah apane handol apane mirorotan pahite warotalan ngerasa ake sobatulama bisa jadul handol klan sajaratul handal sajaratul hadaji ing wit hadaj cara saiki ono wit kecubung atau wit sing pait wae sing pait apa mongi sing kena putra wali apa yaiku handal wit handal wit apa tu? Sintar tadi dalam bahasanya. Nama buah ini. Alhamdulillah. Kalau
virus ini. Alhamdulillah gak dituduh nomana jenis labu pahit rasanya apa pare pare ku labu pahit pare timun sing pahit ya timun pahit kan ana alhandal jenis labu dalam kurung pahit rasanya. Rawali walahada jadi wong nek dicetak elek duwe ilmu tambah elek kok dene wit labu yang pahit makin banyak air makin pahit walahada fayakunu kolakola rebu bilma kolat mirorotuhu walaha dalan ing atase mengkono-kono kula masdadat rajan dadat meroratan fayakun mengko ono apa alhamdul iku kula makola semangsa dadi siti apa rayuhu segere kandol bil meklan banyu kolat mengedasi siti apa meroratuhu paite handol fayakun mengko ono sapal alim asu wong alim jahat iku kulama kolas mas dadi siti apa ilmuhu ilmuni al alim su kolat mengko siti apa fitnatuhu fitnai al alim su wa fasaduhu lan kerusaane alim su wa madrotu lan bahayani al alim su wala tustab adu lan ora den anggap jauh sangka kebenaran apa hadha iki-iki kulama kolah royuhu bilma kolat meraratuhu fa'inna masalah bani adam satene perumpamane manungsa fitibaih min dalam wateke bani adam wahtilafilan beda-bedane tiba iku masalul asyar perumpamaan iku kaya perumpamaane wit-witan wal aradilan bumi fihtilafit tabaiha ing dalam beda nalurine al arad wa jawahirihalan bentuke al arad fa inna min al asyari satene iku setengah sangka wit-witan wal aradina lan sangka bumi ma apa ma wit-witan lan bumi ya sunukan dai bagus anu lan dadi berkembang di bulan dadi enak apa ma biwusulil mai sebab temekane banyu ilahi merema warayihi lan segeri ma min sangka alma bumi lho ana sing kene di tanemi pelem enak rasane bumi kene ora enak pelem gadung parengan ini masyhur. Yang dini nak pelem gadung parengan pada orang. Pelem gadung yang parengan bagian dulu kono subur, bagian nisar ya kering. Beda bumi ini, beda bumi ini, beda wit-witan ya beda segalanya. Begitu pula manusia, beda wateke, lan beda pikirane, akhirnya ya beda-beda kabeh. Wa min ha'lan iku setengah sangka al asjar wal ardi ma utawi pepohonan lan bumi yakunu kang ana apa alat didi ngaswalike min dalika sangka mengkono-kono ma yahsun wa yanmu wa tibu wa silma misal asjar al murrah sebagaimana wit-witan sing pahit wa dawati syauk lan sing duweni ri wa masul ardi lan pemane bumi asau khotikan gersang walki ani almu atolatilan
rata sing kaya iso menyerap air. Alatilah jitu kang ora nambahi. Hai ngaloti sokoh walkian, opal mau banyu illa mirorotan kejobo. Lazi tukang nambahi ha ing sajarah opal mau illa mirorotan wasyukon. Kejobo makin akeh paite lan makin akeh dirini. Pemuluhatan lekai wafasatan lan hancuri. Ulama itu kan hanya kepanggonan ilmu lalu dikatakan ulama. Langoniku, wong sing kepanggonan wadah, tadi kan dikatakan ulama ke wadah. Ini wadah elek oleh ilmu, oleh panganan api ya tetap rasanya elek. Wadah api, panganan gak api ya tetap enak. Tapi ini wadah api, sing di wadah api itu yang indah. Wamin aja ibima, lan iku termasuk keindahannya perkara dukirokan dan sebut opoma, annama tararobik, utai saat ini hujan musim semi, iku yako uturun nelbok drodos apa terobek bil mawadi ing dalam panggonan alati yakunu kang ono iku ing dalam mate apa duru walu umutiara fatahwaru mongko dadi mangap lahu kurang matar apa alasdaku wadai kerang apa kulit alasdaf kerang rana kulit itu kulit itu sadaf apa ceroh fatau faru lahu alastaf mongko mangapake buka lahu kremator rope opa alastafu biro-biro omai kerang afwaha ing cangkeme alastaf watan tobikulan mingkem opo afwah alihi ngatasi almator. Jadi keindahane perkara hujan musim semi ikut turunnya di tempat-tempat yang di sana ada mutiara. Nah, mutiara asli itu dari kerang, diwadahi dalam kulit kerang. Jadi kalau musim robek, iki keterangan di sini ngono. Wadah-wadah kerang, rumah-rumahnya kerang, kalau ada musim hujan musim robek itu terbuka. Kemudian kemasukan air. Kalau sudah kemasukan air hujan robek, menutup dengan sendirinya, berkembang di dalamnya mutiara. Orang mutiara beling bikinan iku rai iku mutiara asli cara nun. Fasiru mongko dadi apa matarur robek fiha ing dalam al asdaf binilai ta'ala duron. Iku dadi mutiara waluluan lan luluk ya pada batau faru lan buka lahu maring al matarur robek apa lafai pira-pira ulo afwaha ing cangkeme afai fai kunu mongko ono matar biar dalam afwaha iku suman racun apa jenane racun ini apa jenane apa busa upas cara jauh upas lo busa busa ada umpul bisa berbisa ya sekarang ini semenagian racun kang mematikan. Padahal wahu ati al-matar iku matarun wahid, satu hujan fihinin wahid inal mongsa siji. Bahtalif mongko beda-beda apa matar ila hadil wayam tujuan bihtilafi mawadihi sebab perbedaan panggonan. Hujan musim semi itu turunnya di tempat-tempat yang ada mutiaranya. Caranya ke apa di situ ada kerang-kerang. Kalau musim hujan musim semi terbuka kulit kerang, wadah kerang itu kemasukan air hujan terus menutup dengan sendirinya itu dari mutiara. Hujane padha siji mater robek. Mator hujan. Waktune padha arobek musim semi. Kalau itu ditadai cangkeme ula, ulane punya racun yang berbisa. Wa huwa utawi mator iku matarun wahid. Fihinin wahid, tapi berbeda hasilnya karena beda panggunani. Al ilmu masuk dalam rojulun sholah ya ilmu nafek. Masuk dalam rojulun fajir ya ilmu waru nafek. Wal mahal al qabilahu wa wa'idhan masaluhu kasar. Bihtilaf mati wal mahali lan panggunan al qabilati kang rima pemahal lahu maring al matar. Wahua otai mater robek idon iku masalu
nyerupakake wahwa. Wahwa ta al ilmu nafa' aidan kelan meneh iku al ilmu aidan kelan meneh iku masalu gawe. Contoh sapa ulama hu ngalmu nafa' kasaifi kok dine pedang. Yasihu kang sapa yujai tentu berjuang. Sapa mujahid bi kelan saif fisabilah krana negara fainalu. Mongko memperoleh sapa mujahid al-fadla ing keutamaan. Wa ta'a lan kanggo begal. Bekal seorang rajul Yosef atau riko enggalan fana lamong kau memperoleh seorang rajul alismantus. Al ilmu iku padha karo pedang. Pedang ini ge perangan, sing perangan oleh ganjaran. Pedang ini ge bekal, sing bekal ya oleh dosa. Padha pedangi, tapi bedo tujuannya sing juga kanggo apa jihad fisabilillah, sing siji kanggo bekal. Falatas tustab adu mongko atau falatas tab it mongko aja nganggep ada sapa sira badhe atas albayan masirul ilmi ing dadine ilmu firajul su iku doron bahayani au gairu nafir mafe wal ilmu uta ilmu iku innama huwa ang ilmu iku aradun sifat kang anyar teko yakumu kang manggon apa arot biweri kalian jani al arot. Ilmu itu hanya anyar teko, maka dicari. Manggon pada yang lain, pada kita lah. Kita-kitanya beda-beda. Wa alatun lan alat solihatun kang layak lis solafi kang bagusan pada film kemanfaatan. Ida wako analikane tumi buah pahal ilmu indah ahli sholah wal intifa. Wabidit tidali kalan kalan sabili alatun solihah lis sholah. Ida waqa analkane tumi babalmu inda ahlil fasad wal idrar. Jadi ini pemikiran kita harus sampai ke situ supaya bisa menggunakan ilmu kita. Ilmul ulama isu suratun la hakikatun. Ilmune ulama Allah iku hanya gambaran ora ana kesejatiane. Suma innal ilma ilmune ulama su. Ilmu yang kanggo ngurat-ngarit kekompakan umat itu ya ilmu yang elek sebabnya yang menggunakan ya elek. Suma innal ilma nusate ilmu ala diyakunu kang ono pal ilmu ono iku indal almisu iku laisa ora ono pal ilmu huwa ya ilmu iku al ilmal hakikia ad-dinia dudu ilmu hakiki dudu ilmu agama. Jadi ilmu yang dipegang oleh al-alim tapi asuk hakikate dudu ilmu agama. Bal huwa bal ta'al ilmu ala diakun dalam suk iku suratuhu gambarani ilmu wa kolabuhu lan cetakane al ilmu. Wa huwa uta ilmu iku ala lisani ngatasi lesani al-alim suk wa dalam dalam suk wa lisa lan rano palmu iku fi kolbihi yang dalam atine al alimusu wala fi batin lan jurun alsu wala fi laisa kang ora ana iku fi qalbi dalem atine al alimusu wala fi batin lan dalem jurune al alimusu apa sen satu minus ngajar ilmu kala ngendikan sapa Malik rahimallah laisa ora ana pal ilmu ilmu iku dikasrat riwayat iklan akhir riwayat wa innamal ilmu al ilmu iku nurun nur yakdifu kang menghunjamake nur sapa Allah taala fil qalbi radi. Jadi bukan ilmu karena pengalaman mengerti apalan beberapa hukum. Beberapa ilmu agama di luar kepala itu bukan itu. Tapi ilmu adalah nur yang dihunjamkan oleh Allah dalam hatinya orang yang takwa sehingga ilmunya yang mengantarkan dia kepada ridhoni Allah. Wa fi kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lan ikut tetap dalam pengendikan Ibnu Mas'ud mislu teh sepadane qolal Imam Malik wa qala lan ngendikan sapa Ibnu Mas'ud innamal ilmu al khasyah innamal ilmu al sirr hakikat ilmu kal khasatu sing dorong takut maring Allah sebab Allah ngendikan innama yasyallaha min ibadihi ulama amstine sing iso terus menerus ningkatan ketakwaan yo kal ulama
ulama billah. Al ilmu utai ilmu iku yahti fumbisi apa ilmu bil amali kan amalan. Fain ajaba mongko lawan japi apa al amal hu ing ilmu ay fa wa zahir wa illa lan lamun ora ajaba irtahala mongko lenyap apa ruhul ilmi. Jadi ilmu nafek mbisi pelakunya untuk melakoni beramal sesuatu tata ilmu. Fain ajaba kalau gelem ngelaksanake fain ajaba mongko lamun ngabulake opal amal hu engal ilmu ya fal amru zahir wa illa menguap ilmu ne ayar takhilu tegese ilang apa maknahu maknane al ilmu wa hakikatul hakikat ilmu wa nurulan nurul ilmu wa barakatul lan barakah ilmu wa yabqa lan tetep apa rasmuhu gambaran ilmu wa suratul lan tegese gar ilmu takumu bil hujjah takumu tegak bi kelan al ilmu apa al hujjah tu hujjah ala sahbi nuntut maring sahibil ilmu sing ora manfaat. Walil imam Syafi'i lan iku tetep kadhe syair Imam Syafi'i rahimallah nadman khalil rupa nadam syakautu ila waki insu akhifdi farsadani ila tarkil ma'asi wa ahbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi syakautu ngeluh insun ila wakin maring guruku wake su akhirti ing ele apalanku ngapal no ke apal apal aku ngeluh kek no pokok apalan sampean dungak no ben apal gak didungak no te fa'ar syada mongkong bimbing duduake sopo sak wake ni maring sun ila tarkil ma'asi maring ninggal ke maksiat om sampe kata maksiat segala tempo lapuran kok angel ipalanku kok gak api ini sidik-sidik ilang dikandani, oh gampang, oh jadi maksiat. Gak terlalu maksiat itu apa? Kue gak tau maksiat, bu pondok. Tapi kok diarani terlalu maksiat, ya gak gelam terus itu ya maksiat. Mulai ini bapakmu. Bapakmu ini, menjaga kamu gini kan, dikongkon belajar si temenan toh. Tapi ini gak gelang-gelang, dirokok maring tua, mungkin gak apal-apal kue. Dirokok maring tua, itu bisa gede. Wah baroni lan ay khabar sawaken ingsun bi anal ilma kala ilmu iku nurun cahaya sangka Allah. Wa nurullah ta cahaya sangka Allah kula ihda. Ora den paringake nurullah li asin maring wong kang maksiat. Yusira wa isara sapa sapi bidalika kana sakautu lawakiin ila hakqatil ilmi maring keniscayaan ilmu wa ruhi lan jiwane al ilmu ala muslima yang sebenarnya berkoror-koror nah kang wis jelasake sini ma babayan nalan tegis nerang ake siapa yang sini ma wakala Umar radhiyallahu akhwafu ma utai paling perkara kang den medeni akhwafu kang ngawatir ake yang sun alaikum sarakabe au kola ala hadil umah yang atas iku ma fajirun iku wong fajir alimul lisani kang pinter silat lidah. Hal yang saya paling khawatirkan terhadap iki umat yaitu kalau adanya orang alim yang pandai silat lidah. Yani ilmunya hanya untuk membela diri dalam kejahatan. Waqala Aliun radhiyallahu qasama jeplokake. Ngerti jeplokake? Jeplok ngerti jeplok. Pikulan cuklek apa aja? Gegermu kadang-kadang cuklek jeplok gegermu. Kosama jeplok ake, matah ake, dohri ing geger ing sun soporo jalan luru. Alimun si jiwong alim mutahatikun kangsal nerjang keharaman. Wajahilun mutanasik lang goblok sing pura-pura ahli ibadah. Wangel, kandangannya angel. Jadi alimun mutahatik, wajahilun mutanasik. Wong alim sing selalu nerjang keharaman, wong bodoh sing selalu mengedepankan ibadah gak gelem golek ilmu. Itu sing dadekno gegerku pegel, jeplok ngandane wong lure gak kena manfaat. Hadza yunafirun nas bitahatuki, hadza utawi alimun mutahatikun,
iku nafiru bikin benci sobat anak semasa bitahatuki sebab pelanggarane alim hada wahata te jahil mutanasik kuyuhir membujuk sopo jahil mutanasik anak semasa bitanasuki kelawan akai ibadai jahil ibadah setan gantungan gandolan lawang zaman Nabi Musa alaihissalam ditanya bengi-bengi ono setan gandolan lawang lawangi tempat ibadah Nabi terus ditanya lampau ke gandolan kita lawang aku arep ngganggu wong sing ahli ibadah goblok ya tak ganggu tapi ngenteni dikek kok pinggir ono wong alim sing gak mutahatik sing turu kok tak ganggu ngelilir kandani lebar aku rugi mentene dulu jahil mutanasik wong gudu sing ahli ibadah iku diincer oleh setan wong alim senajan turu iku ditakuti oleh setan tapi alim sing bukan mutahatik alim sing mutahatik itu mungkin orang-orang marah karena pelanggarannya wong bodoh sing alibadah mempercaya orang dikira itu benar tapi tidak benar. Fakot tabayyana mengko dadi jelas wata dokalan tegese gamblang opo annal alima saten wong alim. Almuttaqia kang selalu takwa marang Allah. Almusliha kang selalu berbuat kemaslahan terhadap diri lan umah. Iku khairun merupakan kebagusan kullu ya saya. Wanafun lan kemanfaatan wasalahun lan kemaslahatan di nafsi maring awak ini al alim al muttaqi al muslih wal muslimin wanal alima wong alim Allah dilataki kang rawat di sapa Allah wala syalan tek rawat di sapa alim Allah iku syarrun merukan kealanan kulhu ya sakabehane asal babalaun lan petaka fitnah fi ala nafsi hadini alim walal muslimin kang ajare muslim wakot dorobu lantan bikin sopok ulama yani amsal madrubatun bila masuk tepot rodo yang dibikin kanggo ulama sengelek wakot dorobu amsalun madrubatun bila masuk wakot dorobu bikin sopok ulama lil ulama ikanggo ulama sui kang elek amsalun tepot rodo wakot turwa lantan dan diatake an Isa bin Maryam sangka Isa bin Maryam opo akaduha salah si jine amsal anna masalahum satene perumpamane al ulama usuk iku masalu konatil khusi kaya dene saluran wisi saluran wisi dohiru atau dohiri konatil khus iku jisun cor wa batinu hata batine konatul khus iku nitnun saluran sing nuju nyang WC saluran kan api to pipa api tapi bukan jerune itu perempane ulama suk dohire serbanan jubahan nekel tasbih api tapi batine kayak dini batang asane anna masalahum satene perumpamane al ulama usuk iku masal kuburi pra kuburan zahiruha utawi zahire kubur iku makmurun rame makmurun den api i babatino ten jerone kubur iku idomul mauta barange wong mati kenapa blasnya kan basal isate ke tigane amsal iku masalul bait ke umpane omah al-mudlimi kang gelap gulita wala dhuhri lanan jabane al-bait al-misbahu te lampu adiyaw kang cerah ala dhuhirihi ingat dhuhri al-bait wa dhulmatan gelap ala batini al-batin jadi perumpamane ulama suk kaya dini omah sing gelap gulita kunjruni ono lampu kunjobani ono lampu ni sing cerah jruni padang tapi melbu adalah gelap kita itu perempuan ulama su wasyaddu
lan luwih keras min hadza kana kullun min hadil amsal kulli sehada wa asna lan luwih elek wa asaddu lan iku luwih parah min hadza wa asna ma utawi perumpamaan daraba kang bikin sapa Allah Allahul Majid kang mahagung fi kitabinul kitab al-aziz lil ulama suk kanggo ulama suk apa ma mau al-amsalu nyatane min al-amsali sanga teplotro do hai susah bahas kan nyerupake sapa Allah ing ulama suk bi akhasid dabikan paling elek-elek binatang al-khamiri ya khimar wal kilabilan asu wong alim suk kaya asu kaya khimar hai su yakulu sing ngendikan sapa Allah azza min qail azza kalimah menang sapa min qail al-kam dika masalul ladina ta perumpamane wong akeh humilu kang den bri sapa ladina at-taurat ta kitab taurat semalam yahmilu nuli ra gelem nglakoni sapa ladina ing taurat iku kamasalil khimari kaya perumpamane khimar yahmilu kang gotong apa khimar asfara ning pira kabeh kaya semoco. Dadi wong alim sing su itu kaya dene khimar di gemuatan kitab-kitab. Oh kitab sak bajek, tapi khimare gak iso maca kitab. Ya ngono kuwi kitabmu akeh gak iso maca kitab ya. Khimar. Nek wis enak ngene gak iso maca oleh barokah. Nek gelem nglakoni ilmu sing diperoleh sak isane. Ya nek gak gelem nglakoni ya kok khimar ngene ku. Khimar nggo kitab sak trek iso kuat tapi gak artine. Aja dadi wong iso ngunekno kitab tapi ora iso maca kitab. Ngunekna ditutut-tutut ra muni. Ditutup nang maca kan gak ngono carane. Nah, kita sekarang itu harus lebih giat sebab NU sudah memutuskan mulai tahun 85 dulu mengatakan sistem pendidikan NU adalah pakai al-madzhabul qawli dengan al-madzhabul manhaji. Al-madzhabul qawli memasukkan al-madzhabul ilhaqi. Madzhab qawli yaitu kita tinggal mengambil hukum yang ada pada kitab-kitab fikih. Kita yang ada bagaimana hukumnya kita ambilkan dari situ. Kemudian ilhaqi yaitu menyamakan peristiwa yang tidak ada dengan contoh-contoh yang ada pada kitab fikih. Kalau menyamakan perkara yang tidak ada hukum kepada hukum yang sudah ada dalam Quran itu namanya qiyas. Nah, karena ulama saiki ngerteni dudu ana dadi mustahid, maka akan mengatakan madhab qiyasi kalaya dikaya madhabul ilhaqi. Ilhaqi menyamakan kejadian yang tidak ada dalilnya kepada kejadian yang sudah disebut dalilnya dalam Al-Quran. Kalau ilhaq menyamakan kejadian yang belum ada hukumnya kepada kejadian yang telah disebut dalam kitab-kitab. Oke, itu madhab ilhaqi. Nah, madhab minhaji, yakni mengikut para ulama dalam sistem pengambilan hukum. Mengikut madhabnya Syafi, yakni kita menggali dari Quran dan hadis, tapi alat galiannya pakai miliknya Imam Syafi'i. Tapi tidak diperbolehkan perorangan, tapi harus jama'i secara bergabung antara ulama dengan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah ngono ya tetap upama kita menggali hukum manhaji pakai madzhab Syafi'i, ya kita katakan madzhab Syafi'i, bukan kita iki hasil ulama sekarang, bukan. Itu perumpamaane wong ulama su alim ilmune gak iso nglakoni padha karo khimar sing gotong kitab. Kuat gotong kitab sak pirang-pirang satu pun isinya kitab tidak tahu. Bahkan mungkin kalau kitabnya jatuh dimakan oleh khimar. Itu. Artinya orang-orang yang ulama su itu ilmunya selalu kanggo kepentingan pribadi. Bukan untuk diamalkan tapi kepentingan duniawi. Itulah maksud. Wa qala ta'ala watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas watlu lan maca nasira
alaihi mengatasi umatmu, umat Nabi Muhammad SAW. Nabal ladhi ing peristiwani pendita ataina kang paring ing sunnah ladhi ayatina ing ayat depan salho mongko lolos sepalatina min sunga ayatina sampi fama saluhu utai perumpamane alladhi atainahu iku kama salil kalbi koyok dini asu intah milaun hurak sopa siro alinga kalab tah jalhas mongko melet melet opo al kalab otat truk utorang hurak sopa siro hing kalab ya jalhas tetep melet melet opo kalab. Jadi ilmu ni ulama su itu untuk jilat kedunjaan dari orang lain itu. Jadi ilmu ben oleh duwe akeh, masya Allah. Apa kowe gak melawak saiki? Kok saiki menjadi khitobah? Hasilnya khitobah lebih menjanjikan daripada melawak. So, kalau hasilnya pidato, jadi ini wong sing pindah profesi ya, saya pelawak besar. Terus saya gak melawak, jadi khotib. Jadi orang da'i ilallah. Pelawak ya api. Terus ketika ditanya, lapo kok pindah profesi? Bayaran ini khitobah lebih menjanjikan daripada hasil bayaran pelawak. Itu kan masya Allah. Pandai silat lidah. Iya mereka nek ulama itu dipek dhewe hasilnya. Tapi nek pelawak ra gitu. Ya. Gitu. Nek ulama kan sing ngono. Hasilnya. Itu kalau ditinjau dari akal-akal hasil. Tapi kalau digawe ngono, hancur iku maksude. Di ilmu kang golek dunya. Man utawa sapa isdada bertambah sapa man apane ilman ilmune, walam yasdad lan ora bertambah sapa man apane hudan pitutuhe saka Allah. Lam yasdad mongko ora bertambah sapa man minallahi maring Allah illa hudan kejaba makin jauh saka rahmate Allah. Waqala alaihi salatu wassalam yukmaru den perintah sapa bil alim alim ilan nari maring jegur neraka patan dalika mongko brodol apa akta bubatni isi perute al alim fadur mongko muter sapa alim biaklan akta bubatni bin nari ing dalam neraka kama ya duru kale muter pal kumar bimar biroka kanggo ngiling. Aku ngerti ngiling muter ngiling tebu kok nganjuk sana. Giling tebu sing giling sapi. Tak muter ngene. Muter. Nah, muter. Dadi maksude wong alim sing gak ngamalno ilmune dan gak tobat. Iku dijegurno neraka. Khususnya brodol ditarik-tarik di lebok nong brodol mana ditarik-tarik brodol mana wong neraka kan benine mungkal-mungkal tabrak-tabrak kepethuk murite lho Pak Yai zaman kok kowe ini ya lah nopo ya aku ngandani kowe tapi tak terjam aku merentana kowe tapi aku gak melok gitu. Jadi disuani kok neraka disuani karo padha-padha akhirnya muridnya sih kepeduk koncone iki paje iku kene iki ngurus utese brodol iku perumpamane wong alim sing ora berbuat seperti ilmunya. Kalau orang alim berbuat seperti ilmu 100% gak mungkin ada kecuali bisa dihitung dengan jari wali-wali kutub Syekh Abdul Qadir Khabiratul Al-Haddad sing balai ngono-ngono iku tapi kemungkinan melakoni tetap terbuka hanya saja sangat sedikit. Boleh dikatakan tidak pernah terbuka, hanya saja tetap tidak dikatakan maksum, bahkan mahfud. Kalau selain ulama-ulama yang modelnya demikian, ya dijaga oleh Allah, tapi kemungkinan melakoni maksiat itu terbuka, luas. Loh, nek sampai terbuka luas terus dek nih, tergolong orang melakoni maksiat, ikut durung karuan, dene iku dicetak dadi wong elek oleh Allah. Mergo kejadian elek-elek ngono ya kehendak Allah ta, sekalipun Allah ora memerintahkan. Lha apa hikmahe Allah kok
menjadikan orang jatuh kepada kemaksiatan. Hikmah loro, memang dia dicetak oleh Allah sebagai penghuni neraka. Nar siji, nar loro hikmahe adalah untuk mengangkat derajat. Allah tata cara mengangkat derajat seseorang, model-model caranya. Di antaranya orang itu dijelomprongkan kemaksiatan, terus akhirnya sadar, menyesal, tobat. Barang diberi tobat oleh Allah, ya jadi wong mulia. Makanya kita itu diwuruk oleh Abu Nawas mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril. Ya Allah, kula niki nek dilebokno swarga firdaus mungkin mboten layak, enggak duwe amal soleh. Nek dilebokno neraka nggih mboten kuat kula. Solusinya wahab li taubatan, berilah aku taubat. Jadi taubat itu pemberian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberi taubat oleh Allah, maka kelayakan mlebu surga layak. Keraguan atau ketakutan masuk neraka dicabut oleh Allah. Karena innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Mungkin taubatnya tidak sekaligus, berlalu bertahun-tahun kayak sadar. Tapi bertahun-tahun sadar sekali taubat ya. Ada apa, Ki? Salah-salah. Salah-salah pembuatan. Salah pembuatan. Wal aktab utai manane aktab, aktabatnya hiya al-am'a'u. Isi perut, grabean. Cara Jawa isi perut apa? Grabean. Grabean, ya grabean. Grabah itu wadah-wadah. Nah, isi perutnya ada usus, ada limpa, ada apa. Itu brodol. Itu. Jadi, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi. Fabli, apa? Taubatan? Heh? Fabli taubatan? Terus saya fahabli taubatan, berilah aku sifat tobat. Kalau saya tobat di sini gak ada, gak bisa kecuali anugerah dan taufik dari kamu. Wafirli dunubi, ampuni segala dosa itu. Fainaka wafiru dambil, karena Allah itu ada selalu ngapura dosa-dosa yang gede bagi orang yang mau nyuwun ngapura. Maka di ayat lain warabbuka durra warabbukal ghafuru durrahmah la yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjalu lahumul azab, tapi ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dipegang orang yang dai ilallah. Dipegang. Ini pegangan hidup deh ini. Dasar untuk kehidupan kita dai ilallah bisa diterima oleh Allah. Kalau hanya ada apa jenane penataran dai satu bulan terus dilepas, padahal tatar arek SMA kata ngaji apa dilepas, jadi ini berantakan gue terus ngapir orang terus gak cocok. Jadi ini ada waktu tahu amah ini kan bekal untuk para alim yang menempatkan diri sebagai adai Allah. Berulang-ulang saya katakan bahwa orang itu harus tahu diri. Man arofa nafsa fakot man arofa kodro nafsi fakot arofa robbah. Maka nih kalau sudah punya ilmu akan dakwah itu tahu dirimu itu kelompok yang mana. Sebab ada ilallah ada tiga. Ada kelompok yang mempunyai kekuatan, ada kelompok yang mempunyai ucapan, ada kelompok yang hanya mendoakan. Nah kamu dalam kelompok yang mana? Kemudian yang diajak itu juga ada tiga, audennya itu ada tiga. Yang harus didakwai dengan hikmah, harus didakwai dengan ma'idah hasanah, harus didakwai dengan jadilhum bilatihya hasan.
keharusan tahu itu kalau kita bisa menemukan diri sebagai yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Kul hadi sabili at'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Maka nih, di samping kita ngerti fikud dakwah dan ahkamu dakwah, kita harus mengerti kaifiatu dakwah yang dilakukan oleh Rasul. Tiada lain kecuali harus kita membaca sirahnya Rasul. Sebab dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi qudwatun hasanah. Berarti qudwah nang sasiah. Arek lama sing gak salat jamaah sering bolos iku qudwah itu. Qudwah sasiah itu terhadap generasi mudanya. Generasi mudanya yang tolol ya terbujuk, terkena. Yang gak tolol ya gak terkena. Pengen oleh tiru tolol, mantap ya tolol. Atau pengen tunduk, tunduk nih. Ini arah ini khair, arah ini tolol. Kira-kira mantap nih kata-kata khair. Anak ini sangat baik, anak ini tolol. Kira-kira puas nih ngomongi. Allah, yang tenanan ngaji. Fununun ilmi wa asnaful ulama summa innal ilma fununun al-fatiha. Ya Allah mala ya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kul huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu Aulin minal awali muktahami Makosidana wabirlana mamadha Karami ya Rabbana tarofna bi annana tarofna Nana asrofna ala lada Watub alayna taubada zilli kulli hawba wasdur lanal Famini ro'ati wa firli walidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani hilani wa kullidi mahabba ujiratin wal muslimina ajma amina rabbi asma wajudan manala biktisabin minna Rasulina dhabi kulli suli sallahu wa sallam Rabbi Adal habbi wa alihi wa sahbi adadata Sisubi wal hadduli Subhanakallah hamdik Asyadu ala ilanta astaghfiruka Wa atubu ilaik. Assalamualaikum.